Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mencoba menanam bawang merah dan bawang putih di media semai, di media tanah ya. Ini nanti kita potong aja setengah-setengah gini. Ini nanti yang ditanam yang ini, taruh di tanah. Loncat. Ini juga bisa kecil gini. Jadi nanti di sini tuh nanti di tanah itu muncul akar dari sini. Akar, lalu sini nanti ada daunnya mulai muncul. Biasanya setelah 5 hari. Bawang putih. Nanti kita tes cara tanamnya di tanah. Ini sebenarnya nggak dipotong juga bisa sih, cuman ini dipotong biar biasanya sih lebih cepat. Oke, benih bawang merah dan bawang putih sudah siap. Nanti kita tinggal tanam di media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ada di lantai atas, di mana ada beberapa tanaman yang saya tanam di sini, seperti daun pandan. Ini ada daun suji. Ini cabe nih dari Pak Trisman. Ini cabe juga. Nah, ini kita coba tanam benihnya. Ini cukup diginin aja nih. Ya, nih. Sudah ditinggal kita aja. Kita di sini bisa 3 lah ya. Nah, campur bawang putih 1 dah. Oke, 1 2 3. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada bawang putih 1, 8, 9, 10. Ini bawang putih 1. Oke, sekian video menanam benih cabai, benih bawang merah dan bawang putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.